Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel aku, Mama Tesar. Nah, di video kali ini aku mau sharing lagi ya teman-teman. Nah, ini kami mau ke tempat wisata alam, yaitu namanya Lui Kunten ya. Nah, ini kita udah di tempat lokasi. Ini aku ngambil videonya dari atas. Nah, inilah suasana di Lui Kunten ya. Nah, ini tempatnya. Namanya sejuk ya, ini bagus banget. Nah, ini kita mau masuk dulu. Ini pintu masuknya ada bambu-bambu gitu ya. Nah, ini kita mau turun, soalnya wisata alamnya itu ada berada di bawah, jadi kita mau turun dulu. Nah, ini anak aku sama ponakan udah duluan. Kita mau beli tiket dulu ya. Nah, ini kalau buat dewasa 20.000, tapi kalau buat anak-anak ini tiketnya satu orang 10.000 ya. Nah, ini kita beli tiket dulu karena kita 4 orang, anak 2 sama aku sama Pak Su, jadi 60.000. Nah, inilah lokasi di tempat wisata alam Lui Kunten ya. Nah, ini bagus banget pemandangannya. Terus ini airnya air pergunungan ya. Nah, ini kita mau ke bawah dulu. Jadi kita lewatnya ini ada jembatan ya yang terbikin dari bambu. Nah, inilah suasana di Lui Kuntennya. Aku sama ponakan dikiranya dipoto, taunya video. Narsis banget ya. Nah, ini airnya deras banget, ini dingin banget airnya. Nah, di sini ada gazebo juga ya. Jadi gazebonya itu disewakan. Ada yang harga 20.000, 30.000, bermacam-macam ya. Tapi kita nggak di gazebo, kita di tempat biasa aja biar nggak nyewa ya. Nah, ini anak-anak sama Pak Su lagi nyari batu, katanya buat akuarium. Nah, ini aku nyobain di air yang deras ini, tapi nggak taunya deras banget ini, jadi aku nggak kuat, aku lanjut naik lagi karena deras banget. Nah, ini tambah siang tambah rame ya. Nah, ini kita kesininya nyampe nya jam 9 pagi, tapi setelah semakin siang semakin banyak yang datang, jadi udah mulai rame. Nah, ini aku ikutan mandi sama anak-anak. Nah, ini habis dari tempat yang surut, kita ini mau lanjut ke tempat yang dalam lagi ya. Jadi kita mau ke lokasi tempat yang dalam lagi, jadi beda lagi lokasinya. Nah, ini kita mau ke sana dulu. Nah, ini lokasi yang tempat dalamnya ya. Jadi ini aku ngambil videonya dari jembatan ini. Thank you.
Nah, ini lokasi yang dalamnya, tapi ini nggak terlalu dalam ya, lumayan dalam sih, tapi nggak terlalu dalam. Kalau yang tadi agak surut, nah ini lumayan agak dalam. Jadi kita mau mandi di sini dulu. Nah, ini juga banyak yang jualan di sini. Terus di sini juga ada gazebo-nya juga. Nah, ini kita mandi. Aku mandi sama anak-anak. Nah, ini anak aku karena belum bisa renang ya, jadi dia agak takut. Jadi dia minta pegangan sama aku. Nah, ini ada yang foto-foto juga. Nah, ini kita lagi mandi. Nah, ini enak banget ya airnya, dingin banget, seger. Nah, di sini juga banyak banget pengunjungnya. Ini anak-anak pada mandi. Soalnya di sini airnya seger banget. Nah, inilah suasana di wisata alam Lubuntin ya. Ini pemandangannya bagus banget. Ini suasana alam, terus airnya juga seger, dingin. Di sini juga banyak yang jualan. Terus juga harga tiketnya terjangkau ya. Jadi kalau yang di daerah Bogor atau Jakarta, kalau mau jalan-jalan buat mandi ke tempat wisata alam di sini, ini enak banget kata aku ya, tapi tergantung masing-masing sih. Nah, ini kita udah di perjalanan pulang ya, jadi kita mau pulang dulu. Semoga video aku ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai di sini dulu video dari aku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.